semenjak tahun 2019. Flyover ya. Dulu sini kotor atau gimana sebelum ada ini? Kotor sekali, masalahnya bekas pemulung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi sobat. Warna-warni keindahan Jakarta terlihat dari seberang sobat. Ayo, sekarang kita cek sobat, ada apa aja di kolom ini sobat. Di kolom flyover Benyamin Sueb. Sobat, semangat yang luar biasa dari anak-anak pengelola taman sobat. Lihat sobat, pertama kita masuk ke kolom ini, sepertinya kita sedang memasuki sebuah taman di villa sobat. Oh, sangat keren. Di kolom ini sobat, kita dibawa ke suasana yang asli, adem, dengan back sound suara-suara burung sobat. Terlihat sangat-sangat indah sobat. Ya Allah sobat, keren banget. Kebayang kagak ada kolam ikannya di bawah kolom flyover. Dulu hanya kegumuhan yang terlihat sobat. Sekarang selain dari kolam ikan, selain dari hijau, ada kolam ikannya juga sobat. Luar biasa. Jakarta itu harus dinikmati pakai hati sobat. Jika kita nikmati pakai hati yang bersih, kita akan menemukan sesuatu di sini yang banyak keunikannya sobat. Keindahan Jakarta ikannya sobat. Luar biasa. Oke, kita lihat yang lain. Ini kopong sobat ya. Gemerciknya suara air. Ya Allah, keren-keren sekali sobat. Aduh, harus dengan bahasa apa lagi saya ungkapkan perasaan ini sobat. Selain dari kata keren dan menikmatinya, makanya kalau gua ketawa ada yang marah, ada yang gak suka. Ya mau gimana sobat, gua itu orangnya ya begini, suka ketawa, menikmati yang indah-indah lagi, yang kayak begini. Waduh, gua itu seneng banget sobat, bisa nyengir-nyengir sendiri ngelihatnya. Ayo sobat, kita nikmati keindahan yang begini. Kita pakai hati, kita telusuri pakai hati. Makin kita telusuri, makin kita menemukan keindahan-keindahan. Padahal di sini, nah, kebanyakan dari bahan-bahan, barang-barang bekas sobat. Tapi mereka bikin pakai hati sobat, sehingga melahirkan karya-karya seni yang unik sobat, yang indah. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah sobat, keren banget. Ayo sobat, kita main ke sini. Sini boleh masuk, bisa kita melihat sobat. Asal kita minta izin, kita datang baik, kita explore taman ini. Insya Allah kita menemukan keindahan, keindahan yang nyata ada di sini sobat. Flyover yang dulu identik dengan kumuh, sekarang sudah tidak kita temukan lagi sobat. Oke sobat, seperti biasa, bagikan kabar baik. Jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh keburukan. Nah, taman ini cukup panjang sekali sobat. Cuman kita di sini aja seperti biasa sobat.
kita nggak jauh-jauh ya sobat. Oke. Oh sobat, lihat, keren kan, kreatif banget. Nah lihat tempat duduknya dengan bunga-bungaan warna-warni. Gua nggak bisa ngebayangin, ngegambarin dengan ungkapan apalagi. Sobat cek sendiri. Aduh, ya Allah, keren, keren, keren. Yuk kita ke depan lihat sobat. Duh, ini kayaknya dari kayu ini. Gimana coba? Kreatif banget gitu loh. Nah, no, apa nih? Kayaknya udah deh. Yang penting kita nikmati aja sobat. Ini sepertinya kolam nih, tapi baru jadi kayaknya ini kolam. Cuman belum diisi air netinnya. Tuh kelihatan tuh lagi ngawal. Nah, sebagian tadi pekerja udah ada yang pada pulang sobat. Ini gantungan bunganya sangat keren sekali. Yuk kita ke depan lagi. Kita lihat terus apa aja di kolam ini. Setiap sudut sepertinya benar-benar dihiasi dengan bunga-bunga yang indah sobat, dengan warna-warni. Nah itu sobat, oh, kebetulan nih kita lagi ngeliat ada yang bikin mural juga sobat. Oh, lihat tuh, mereka tim-tim ini semua nih, pertamanan semua. Oh. Wih, gila-gila, ini apa ini? Ada burungnya sobat, ya Allah, aneka warna-warni burungnya. Udah berasa masuk ke zoo aja sobat, ke kayak ke Ragunan gitu. Gila keren. Oke sobat, terima kasih sobat, sobat yang setia mengikuti vlog ini. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih telah mensupport juga channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk memberi info-info buat sobat-sobat. Tuh, lihat sobat, keren banget. Oke, saya yang meliput, silakan sobat yang mengulasnya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Suasana yang sangat hijau dan warna-warni kita temui di kolom ini sobat. Nih, di sini ada parkiran motornya juga nih. Kalau mau main ke sini nih, parkirannya di sini sobat. Cukup lega. Oh, mau di video? Ih, enggak apa-apa, nyantai aja. Tuh sobat, anaknya baik-baik di sini. Welcome semua pada semua orang sobat. Tuh ada nih locker, tempat penyimpanan barang-barang anak-anak sobat. Kreatif sumpah, gua mah salut, salut banget, luar biasa. Nah ini udah paling ujung ini sobat. Sekali lagi terima kasih buat sobat-sobat yang telah mensupport channel ini. Ya, semoga bermanfaat, bisa jadi referensi buat sobat-sobat untuk main-main ke Jakarta. Lihat sobat, indah sekali di bawah kolom ini. Aduh, ya Allah, ya. Ayo kita masuk lagi. Sepertinya di sini ada yang unik juga nih. Nah, sobat lihat. Ini dapurnya ya bang ya? Iya. Silakan. Mama nih. Ini dapur kak? Iya. Wow, sempurna. Emang masaknya di sini nih siangnya? Kalau ini kalau ada waktu masak, nggak masak tiap hari. Enggak tiap hari ya? Enggak. Cuman lagi ada ini aja ya. Udah lama ya kak di sini? Di sini udah setahun. Setahun ya? Iya. Gimana kak pengalaman? Lama di sini? Di sini. Ya. Bagus banget ya? Ya syukur lah ya. Saung. Saung itu Masako. Nah, dengan ibu siapa? Saya sebagai koordinator Tinera di sini. Heeh. Apa aja sih mulai anak 20 anak.
20 ya? 20 anak. Untuk? Di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar. Iya. Untuk daerah mana aja tuh? Daerah Binyamin Sueb. Kita terbagi-bagi dengan koordinator yang lainnya. Ini dinamakan Saung Kito Basano ini karena buat bersama-sama. Kalau misalkan kita kerja ada lembur, kita bisa istirahat di sini. Gitu. Menunggu jam jadwal kerja untuk lembur. Ini sekarang anak-anak pada pulang ya, Bu ya? Udah, kita bekerja di sini jam 7 sampai jam 12. 7 sampai 12 ya. Iya. Oke. Nah, ini taman nih udah berapa lama ini? Tamannya sudah setahun lebih dari November 2017. Nah, kok sorry. 2019. 2019 ya. Nah, kenapa bisa terpikir untuk bikin ini kolong ya? Iya. Kolong flyover ya. Bisa jadi secantik ini. Kita diharuskan dengan atasan kita, itu dengan Bapak Haji Suryadi, ketua kita, kepala kita, kepala suap kelola, itu tolong dibikin taman seasri mungkin, seindah mungkin. Sebelumnya ini kotor banget, karena ada 40 pemulung di sini. Dengan adanya kita menggarap seperti ini, dengan satu persatu dia tahu diri lah ya. Iya benar. Dia akan menghilang lama-lama ya, jadilah seperti ini. Banyak tempat Bu selain dari sini? Banyak. Banyak ya? Banyak, di seberang sana juga ada, itu timnya beda lagi. Tim ungu, di ujung ada tim kuning, di ujung sekali lagi tim biru. Kita ada beberapa sih. Jadi setiap kolong itu diharuskan membuat taman dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, dulu tamannya saya pernah dengar dulu di sini ada sayuran juga ya. Iya. Memang, nah, kenapa? Memang betul. Nah, kenapa sekarang jadi berganti ke bunga-bungaan semua? Memang kita awal mulanya diharuskan taman-taman rekreasi untuk tanaman hijau ya, yeah. Tanaman hijau dan diselingi dengan sayur mayur itu tidak jadi haruskan, jadi bertahap dia. Bertahap ya. Nah, nanti setelah kita nanam nanam kangkung, bayam, gitu. Terus kacang panjang gitu. Karena ini tidak semua masuk matahari. Suka berganti atau gimana nih tanam? Kalau tanaman hias tetap. Tetap ya? Iya, tapi kalau sayur mayur suka ganti-ganti. Suka ganti-ganti ya? Oke. Supaya tidak boring. Oh, benar-benar. Ada tamannya semenjak tahun 2019? Flyover ya. Dulu sini kotor atau gimana sebelum ada ini? Kotor sekali. Masalahnya bekas pemulung, kuda-kuda pada masuk. Oh, iya. Ya kan, sampah-sampah kotor sekali. Sekarang udah ini ya? Itu lagi bikin murah ya? Iya, kita bikin murah. Itu anak-anak? Yang ini juga? Anak-anak kita, iya. Tim merah. Tim merah ya. Kreatif-kreatif semua ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Makanya ya. Dengan adanya begini, jadi kita tahu yang kreatif ini apa, gitu. Dulunya kan di luar semua sebelum ada ini. Jadi kita nggak tahu ya apa? Semenjak ada ini, jadi dia bisa bikin ini. Oh, ini bisa melukis, oh ini gitu. Oh, iya, jadi kita tahu. Jadi bakatnya selain dari bekerja tersalur lah ya. Iya betul. Benar-benar. Oke, mantap kan. Dikembangin di sini. Iya. Sering ada kunjungan di sini? Banyak, alhamdulillah sudah banyak. Nah, untuk ini tanaman kan sebanyak ini nih, tanaman hias. Hampir rata tanaman hias ya. Iya. Di kemanain ini nih? Untuk kita dari kita, masalahnya nanti kita pembibitan dulu, nanti kita tanam di luar. Seperti yang di jalan ya, gitu ya. Iya, benar. Nah, ada kolam ikannya juga nih. Ini uniknya ada kolam ikannya di sini. Iya, itu dia yang bikin unik. Kolam ikan, ada burung. Iya, burungnya. Udah disuruh, udah? Udah. Untuk kolam ikan udah pernah panen? Sudah ya? Sudah pernah panen, sudah pernah digoreng. Alhamdulillah. Burung pun begitu, sudah bertelur dia. Oh, iya. Oke deh Bu. Ya. Dengan Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti ya? Iya. Terima kasih ya Bu ya atas infonya. Dikasih waktu untuk meliput juga. Ya. Oke Bu.
Terima kasih. Sama-sama. Nah, sobat, dengan penghijauan dan naturalisasi seperti ini, semoga Jakarta kedepannya lebih baik lagi. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.